Oke, sekarang kita udah sampai bengkel Pro. Hari ini kita pengen ngangkut Vitara ke tempat temen gue untuk cat kolong. Tapi sebelum kita angkut, kita lihat dulu hasil cat akhirnya setelah revisi yang kemarin seperti apa. Tonton sampai habis. Nah ini kita coba lihat keliling dulu ya hasilnya. Emang kilap coy. Gue gak tau kenapa nih kalau di kamera jadi kayak ada ping-ping gitu ya. Aslinya padahal enggak nih. Udah. Ini udah dipoles mas ya? Ini udah dipoles. Nah ini jadi Mas Hani, ini service advisor mas ya? Betul mas. SA nya di Bengkel Pro. Jadi gue kalau ada apa-apa nih ke Mas Hani. Nah mas, ya, kayak gini nih. Ini kan kayak masih ada ini nih mas. Kurang-kurang kecil mas. Kurang-kurang ya, kecil. Ketinggalan gitu. Ntar gimana tuh mas? Kalau di kita sih biasanya gini mas, ini kan masuknya restorasi ya, ini jadi nanti dibawa dulu aja mobilnya, dipasang mesin, dibersihin yang kurang-kurangnya. Nanti kalau mobil sudah bisa jalan, dibawa ke sini lagi aja, nanti kita rapiin semuanya. Gitu. Nanti cari-cari lagi mungkin kalau ada yang kurang, tapi sih kalau bisa nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada mas ya. Mudah-mudahan tapi kan biasanya ada. Gini mas, baru kelihatannya nanti kalau udah jalan kan. Betul, gitu. Ya biasanya sih gitu namanya mobil restorasi ya. Iya benar. Jadi paling gitu. Solusinya gitu sih mas untuk yang kurang-kurang dikit. Nanti kalau mobil udah bisa jalan, dibawa lagi ke sini aja. Siap. Jadi gitu, kalau Bengkel Pro ini menurut gue bertanggung jawab lah. Ibaratnya kalau nih mobil kan sekarang mobil nggak ada mesinnya nih, mesinnya mau dihidupin di rumah. Nanti kalau udah jalan, kolongnya udah selesai dicat, kalau ada kurang-kurang bisa kesini lagi dan dia bakal benerin. Kayak gitu mas ya? Betul, kurang lebihnya gitu mas. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu mobil towing, kita mau tarik ke tempat temen gue untuk dicat kolongnya, dirapiin. Ini buat yang pengen tahu harga cat di Bengkel Pro. Jadi Bengkel Pro itu authorized-nya Nippon Paint nih mas ya? Betul. Authorized dealer Nippon Paint nih harga-harganya nih. Nah gue tuh kena yang all body restoration 19 ini nih. Jadi gue bisa detailing. Kayak gitu. Nah ini towing-nya udah dateng. Kita mau towing sekarang ke Bintaro. Oke, sekarang udah naik towing. Nanti kita ikutin dari belakang ke Bintaro. Oke, sekarang kita udah sampai di udah sampai di daerah Ceger nih, rumah temen gue. Ini bengkelnya di rumah gitu dia, bukan bengkel resmi lah. Nah, ini namanya Mas Haryo, dia yang punya bengkelnya nih. Iya dong, biar nggak kena debu. Wih, udah cerokin lagi, Peng. Lagi diapain nih, Peng? Ini mobil lo? Oh, ini yang dulu? Ada lagi, Peng? Kok bisa lo beli lagi? Vitara lo mana? Oh, iya. Nah, ini mobil dia yang dulu nih, rapih banget.
Lihat Cherokee-nya rapi banget ya. Udah dijual nih ke orang. Cuma benerinnya di dia-dia lagi. Ini dia workshopnya di dalam sini nih kalau ngecat. Dia bikin hobi sih, nggak nerima semua orang. Ini workshopnya kecil ya, sederhana, tapi lu lihat nanti hasilnya. Gimana? Nah ini Mas Haryo yang nanti bakal ngerjain mobilnya. Ini kalau lu tahu dia itu. Lu kenapa ngasih gue yang ada mobilnya tambah hancur? Ini kalau lu tahu dia itu yang punya Mini Jeep Indonesia. Nah, dia juga hobi banget sama kerjaan yang detail-detail gitu ya kalau gue perhatiin. Mainan apa? RC, ngecat-ngecat gitu. Makanya gue percayalah kalau buat yang detail-detail sama Mas Haryo. Nah Mas, jadi rencana ini mobil diapain Mas? Dipretelin dulu. Pretelin. Abis itu udah gue umpetin. Gue lapor hilang. Udah kelar. Serius Mas, serius gimana gimana? Kolong kan nih kolong. Besok, lu kan work ordernya beresin kolong kan, berbodi semuanya, sama kaki-kaki. Paling besok satu hari itu bumper depan belakang copot, roda copot, udah. Habis itu. Bodi nih habis dicat nih ditutup semua dulu, di masking dulu sampai beres. Oke. Okay. Udah sampai itu baru kita plototin mana-mana yang perlu di baut, yang perlu di overseng nanti diputihin lagi, bagian mana yang mesti pakai merah, hitam. Nah, nanti hari kedua udah gua lisin, udah gua kasih dulu paint. Oke. Udah, kalau habis itu ya udah. Mas, jadi buat ini gua mobilnya. Dia ngiler banget sama bannya nih katanya. Mas, pokoknya targetnya kolong jadi instagramable Mas ya? Iya. Ya, okay. Maunya sih gitu. Maunya gitu. Baut yang mesti putih dia putih, yang mesti overseng kuning dia kuning. Oke. Okay. Nah, ini enaknya. Ini mana? Tangkinya ada enggak? Tangkinya di rumah. Oh iya, udah bagus. Tangki yang satunya lagi gua pesen, yang khusus buat Evi. Masih di jalan. Baru. Second copotan. Oh, ya, ntar kalau ada lo kirim sini aja. Iya. Bracketnya mana? Bracketnya ada. Di sini enggak ada. Di sini deh kayaknya. Gitu. Nah, ini enaknya kalau sama Mas Haryo ya. Karena dia orangnya detail, jadi kita enggak perlu ngasih tahu macam-macam. Pokoknya, "Mas, gua mau begini, dah." Selesai kayak gitu. Oke, oh, nanti gua ngajain gua oper lagi. Lu subkon lagi, Mas. Terus lu ngapain mobil pendek gini lu pelihara, Pak? Hmm? Highlightnya? Keren kan, Mas? Dua pintu. Mobil sport. Nah, Mas. Gua mau mengucapkan selamat sama praktisi-praktisi penggoreng Suzuki. Anda udah dapat rapot yang baik dan ngamain. Harga Vitara dan Jimny seharga Camry. Makasih. Nah, Mas, ini target berapa minggu, Mas? Ntar dulu, ini gue mesti nyetel gardan nggak? Nyetel gardan maksudnya gimana? Ya, backlash-nya gue set dulu, apa nggak, belakangan aja. Lu yang ngerjain. Oh, mau sekalian? Nggak usah dulu kali ya? Gue langsung babat chat aja. Babat chat aja kali? Iya, gitu. Iya, minggu kedua akhir hari ke hari ke 15-an udah bisa lo angkut. Oke, siap. Gua paling hari ke 13 tuh foto-foto dulu. Gua bawa ke studio, yeah. Mobil gua balik sini, foto-foto, lu dijual. Oke, begitu. Jadi nanti kita lihat lagi ya setelah 15 hari jadinya seperti apa. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.